Piala Gubernur Jawa Timur 2020 telah memasuki semifinal. Inilah hasil lengkapnya. Hari ini Senin 17 Februari 2020. Persija Jakarta menang 2-1 atas Madura United. Gol diciptakan oleh Marco Simic pada menit ke-3 dan Novi Sitewan pada menit ke-57. Saksikan juga pertandingan semifinal kedua Selasa 18 Februari 2020. Persebaya akan menghadapi Arema FC jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Final Piala Gubernur Jatim 2020 akan dilaksanakan Kamis 20 Februari 2020 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Satu kursi telah dipastikan untuk Persija Jakarta. Inilah klasemen Piala Gubernur Jatim 2020 hingga saat ini. Di grup A peringkat teratas ada Persebaya dengan 6 poin dan di peringkat kedua ada Bayangkara dengan 4 poin. Jadi yang lolos ke semifinal adalah Persebaya dan Bayangkara FC. Di grup B Persija keluar sebagai juara grup dengan 7 poin. Di peringkat runner up ada Arema FC dengan 7 poin.